Hai semua teman emak, jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak, Hesti Juliana. Buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak. Ikutin terus ya, selamat menonton. Dan buat teman-teman emak yang mau kenal dekat dengan emak, boleh ya main-main ke Instagram emak yang ada di layar. Follow Instagram emak melwispelly, atau bisa juga klik link Instagram emak yang ada di kolom deskripsi ya. Bisa langsung diklik dan masuk ke Instagram emak agar kita bisa link kenal ya. Terima kasih. Di video kali ini, emak berbagi kegiatan emak sebagai berumah tangga di rumah biru. Emak mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan kalian terhibur. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like ya. Dan beri komentar positif untuk membangun channel emak ke depannya. Terima kasih. Pagi hari emak mulai dengan mencuci pakaian ya teman-teman ya. Dan sudah emak bilas, dan ini waktunya emak menjemur pakaian di teras rumah. Jadi emak mencuci pakaian itu setiap hari ya teman-teman ya. Karena kalau ditumpuk 2 hari aja itu bisa penuh ya jemurannya, jadi susah kering ya teman-teman ya. Jadi lanjut, ini emak beberes di ruang makan biru ya. Jadi malam emak gak ada aktivitas ya teman-teman ya. Jadi itu berantakan meja makan saat kami makan ya di malam hari. Dan pagi hari seperti ini emak wajib ya beres-beres di ruang makan biru ya, karena di sini yang paling berantakan semua barang-barangnya. Sebenarnya pengen ya beberes juga di malam hari, tapi kadang itu udah lelah ya teman-teman ya, mulai dari pagi, siang, sore itu sudah beraktivitas terus. Jadi kalau malam itu mau beraktivitas lagi udah nggak tahan ya teman-teman ya. Jadi malam itu waktunya emak itu balas komen dan juga lihat-lihat ya di YouTube teman-teman emak juga. Nah ini emak lanjut ya kegiatan emak untuk mencuci piring di kamar mandi biru. Jadi itu emak sudah kumpulkan ya semua piring kotor. Itu piring kotor malam kami ya teman-teman ya, emak kumpul dan pagi hari baru emak cuci. Ada nggak ya yang sama seperti emak, kumpul dulu semua piringnya baru dicuci ya di pagi hari? Boleh komen-komen di bawah ya, siapa tahu kita samaan ya teman-teman ya. Jadi ini emak cuci piringnya di kamar mandi biru ya, lesehan, dan nggak lupa ya menggunakan sepatu boot biar tidak gatal ya kakinya dan alergi dengan sabun. Dan ini lanjut ya, emak akan masak ya di dapur biru untuk makan siang kami hari ini. Jadi ini emak awali mengambil panci biru ya, dan panci panda emak di rak ambalan atas sebelah kiri. Jadi ini emak mau panaskan air ya teman-teman ya di dua panci ini. Jadi ini emak tampung ya airnya di wastafel. Jadi itu hanya bisa mencuci seperti ini ya teman-teman ya, tidak bisa mencuci terlalu banyak, langsung tumpet ya airnya. Jadi itu mak tampung airnya dan mak panaskan ya di kompor biru. Dan ini mak masukkan ya sopnya. Dan lanjut emak mau buat bakso ya teman-teman ya. Jadi kalau emak masak mie sop harus ada baksonya ya. Jadi ini emak buat sendiri, dan resepnya ini emak lihat di YouTube ya teman-teman ya. Jadi emak nggak bisa ya berbagi resepnya karena emak juga nyontek ya dari YouTube. Jadi menunggu emak selesai untuk buat baksonya, emak mau ingatkan ya buat teman-teman emak untuk ikut ya video giveaway emak di video emak sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi emak mau bagi-bagi hadiah ya untuk subscriber emak yang selalu setia menonton video-video emak. Jadi buat teman-teman emak yang belum ikutan, boleh ya cek linknya di atas, nanti emak cantumkan ya. Karena emak buat giveaway-nya mulai dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal 3 September ya teman-teman ya. Jadi waktunya 1 minggu. Jadi masih bisa ikutan ya untuk teman-teman emak yang belum. Jadi itu hadiahnya gratis dan juga ongkirnya gratis ya teman-teman ya.
Selesai baksonya emak bulat-bulati, lanjut ya ini emak rebus dulu sampai matang ya teman-teman ya. Dan setelah matang, lanjut emak akan tumis ya untuk bumbu sopnya. Jadi ini emak sudah ganti ya teflonnya. Jadi tuh emak sudah blender tadi bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemiri ya, biar bumbu sopnya itu emak tumis dulu sampai wangi, lalu emak campurkan ke sopnya. Dan ini bumbu sop yang tadi sudah emak tumis itu sudah wangi ya teman-teman ya, dan sudah matang. Lanjut ini emak masukkan ya ke dalam panci sopnya. Jadi itu sopnya nanti lebih gurih ya teman-teman ya kalau kita pakai bumbu sop. Jadi ini juga emak masukkan untuk wangi-wangian sopnya ya teman-teman ya, biar itu sopnya lebih gurih dan wangi ya, karena sudah lengkap untuk bumbu sopnya. Dan ini emak juga masak ikan teri ya untuk tambahan sopnya. Selesai masak, ini emak langsung ya mandikan si kecil karena sudah saatnya dia mandi ya teman-teman ya. Ini emak mau kan ini. Mau gosok gigi ini. Sekarang kita gosok. Anak-anak gosok gigi setelah mandi gosok gigi. Nah ini emak sekarang sudah berada di kamar biru ya teman-teman ya, sudah pakaikan baju si kecil ya. Jadi itu emak sengaja tadi buat suara asli ya, karena ada teman-teman emak yang minta ya dengar suara si kecil langsung ya. Lagi sama Pasya. Oh Bang Pasya, wafer mau wafer enak. Aku mau bubuk. Bubuk, bubuk lagi nanti loh nak. Princess. Dan ini lanjut ya kegiatan emak di sore hari melipat pakaian ya. Jadi itu pakaiannya sudah emak angkat ya dari jemuran. Dan lanjut ya emak lipat-lipat. Jadi ini emak duduk santai ya di depan televisi sambil nonton biar nggak bosan ya teman-teman ya. Jadi itu pakaiannya emak akan balikan lalu emak lipat-lipat ya, karena emak masih mau setrika ya kalau ada waktu nanti. Jadi itu emak hanya lipat sekedar aja ya, biar tidak kusut dan tidak berantakan di keranjang. Dan ini lanjut ya, emak mau buat cemilan di sore hari di dapur biru. Jadi ini ada pisang raja ya yang emak beli. Jadi itu emak hanya pakai setengahnya aja ya, karena terlalu banyak kalau dimasak semua. Jadi itu bisa emak simpan ya untuk besok cemilan lagi. Jadi ini emak potong-potong lalu nanti emak akan goreng ya. Jadi ini namanya pisang raja ya teman-teman ya. Dan emak kurang tahu ya kalau di kota teman-teman emak ini namanya pisang apa. Boleh komen-komen di bawah ya, ini namanya apa di kota teman-teman emak. Jadi kalau kita itu ada cemilan di sore hari itu lebih enak ya teman-teman ya, lebih hemat dan kita nggak perlu ya jajan-jajan di luar. Jadi selalu ya buat cemilan apapun itu yang ada stoknya ya di rumah. Dan untuk pisang gorengnya sudah matang ya teman-teman ya. Jadi itu nampak gosong, sebenarnya nggak gosong ya teman-teman ya, tapi emak itu lebih suka kalau masak goreng itu ada kriuk-kriuknya ya, atau lebih garing ya teman-teman ya, jadi kelihatan lebih gosong ya di kamera. Nah ini emak sudah lap-lap ya untuk sekeliling kompor dan juga meja masak emak ya, biar kembali bersih dapur biru emak. Segini aja ya kegiatan emak hari ini sebagai ibu rumah tangga. Dan untuk di akhir video mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengikuti rutinitas emak sebagai ibu rumah tangga di rumah biru. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil dari setiap video-video emak. Sampai jumpa di vlog emak berikutnya. Terima kasih.